Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu aktivitas yang sangat penting yang harus kita lakukan secara rutin adalah dzikrullah atau adzikru. Para ulama mengartikan adzikru itu yang pertama terkait dengan hati, yaitu artinya mengingat. Sementara kalau terkait dengan lisan, artinya menyebut, ya. Zikrullah artinya mengingat Allah atau menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita zikrullah, mengingat Allah, itu harus dua aktivitas, ya. Aktivitas hati yaitu mengingat, dan aktivitas lisan yaitu menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah aktivitas yang sangat penting yang harus terus kita lakukan. Dan di dalam Islam satu-satunya amal yang diperintahkan untuk diperbanyak dan tidak ada batasnya adalah zikrullah. Wahai orang-orang beriman, udzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian mengingat Allah dengan mengingat yang banyak. Tidak ada batasan. Kalau sholat ada batasan, infak juga barangkali ada batasan, tapi zikrullah itu tidak ada batasan. Sebanyak-banyaknya. Dan dalam setiap kondisi. Alladzina yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi orang yang senantiasa zikrullah, mengingat Allah, menyebut nama-nama Allah dalam segala kondisi, qiyaman, dalam kondisi berdiri, dalam kondisi bekerja, beraktivitas, qu'udan, dalam kondisi duduk, berfikir, sedang mengkonsep, melakukan aktivitas dengan duduk, dan qu'udan dalam keadaan berbaring, beristirahat, dan seterusnya, semuanya sangat bagus untuk kita isi dengan zikrullah. Apalagi suasana seperti sekarang, di mana kita di jalanan gitu ya, banyak kemacetan, banyak hal yang membuat kita harus memperbanyak zikrullah, sebab kalau tidak kosong aktivitas, ya. Dalam kondisi macet di jalanan, di kantor, di rumah, hendaklah senantiasa zikrullah, mengingat Allah dengan mengingat yang banyak. Dan para ulama menyebutkan satu-satunya ibadah yang kekal, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat, ketika seorang dimasukkan ke dalam surga adalah zikrullah. Salat sudah selesai kalau sudah dimasukkan ke dalam surga. Ibadah yang lain sudah selesai. Ya, tetapi zikrullah itu masih. Ketika orang-orang beriman dimasukkan ke dalam surga, maka mereka ibadah satu-satunya yang masih tetap adalah zikrullah, menyebut nama Allah, mengagungkan Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang lain sudah tidak ada. Oleh karena itu, kalau kita ingin bisa zikrullah di akhirat, di surga, maka kita harus memperbanyak zikrullah di dunia. Dalam segala kondisi, dalam segala situasi, dalam segala aktivitas.
dan ini adalah sifat-sifat orang-orang beriman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang keutamaan zikrullah. Disebutkan wala zikrullahi akbar. Para ulama menyebutkan ada empat makna di sini ya. Wala zikrullahi akbar. Zikrullahi iyakum akbaru min zikrukum iyahu. Jadi Allah mengingat kalian lebih besar dari kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengingat Allah, Allah semakin besar mengingat kita. Semakin perhatian terhadap kita. Itu makna yang pertama. Yang kedua bahwa zikrullah akbar artinya bahwa zikrullahi afdalu al-a'mal. Bahwa zikir kepada Allah, zikrullah itu amal yang paling afdal. Maka disebut zikrullahi akbar. Karena sejatinya bahwa seluruh ibadah itu tujuannya zikrullah. Agar kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat untuk apa? Aqimi sholata li dzikri. Tegakkan sholat agar kalian senantiasa mengingatku. Demikian juga aktivitas ibadah yang lain. Tujuannya agar kita senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama makna yang kedua wala dzikrullah akbar itu artinya bahwa zikrullahi afdalul a'mal. Bahwa zikrullah adalah amal yang terbaik yang harus kita senantiasa lakukan. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini untuk senantiasa zikrullah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.